Ya, ketemu lagi dengan saya, Arif Monzeli. Nah, kali ini saya akan mengajarkan kalian bermain sulap dengan koin. Hanya dengan koin, Anda bisa bermain sulap di mana saja, dengan koin siapa saja. Oke. Koin ini, kita masukkan mata, tembus lewat leher. Nanti dia percaya, perhatikan. Masuk mata, keluar dari leher. Oke. Masuk mata, keluar dari leher. Trik pertama, koin masuk mata, keluar dari leher. Sebelum tahu caranya, jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Oke, saya tunggu sampai 5 detik. Oke, seperti ini. Koin ini, kita masukin mata, keluar dari leher. Perhatikan, kita masuk mata, keluar dari leher. Oke, ini tangan saya sudah tidak ada koinnya. Oke ya, cara pelannya, koin kita masukin mata, keluar dari leher. Oke, yang kedua, koin masuk mata, keluar dari leher. Kita taruh koinnya di leher, dengan cepat tangan kita balik. Tapi, tangan kita sudah tidak ada koinnya. Oke, posisi tetap seperti semula, seperti seolah Anda membawa koin tadi. Kita masuk mata, keluar dari leher. Oke ya, kita coba. Ingat, ekspresi. Ekspresi seolah-olah kita sedang kesakitan. Keluar dari leher. Koinnya sudah ada di sini. Oke. Gimana? Mudah bukan? Itu trik pertama. Kita kasih tahu permainan koin yang kedua. Trik kedua, masih dengan koin. Lebih simpel, lebih mudah. Perhatikan. Dan mudah. Seperti ini caranya. 1, 2, 3. Dari belakang. Ketan ya? Iya. Ya, itu tadi 2 trik koin dari saya. Silahkan Anda pelajari di rumah dan silahkan tunjukkan ke teman-teman Anda. Jadikan lingkungan Anda semakin ajaib. Salam dari saya, Arif Monzeli.